menjadi jalan raya jika tak mampu. Namun jadilah jalan setapak yang ditelusuri tiap orang untuk temukan mata air hingga membuat yang setapak hidup kembali. Jika tak sanggup jadi ilalang di semak belukar yang hijaunya merambat, lantas pesonanya menghiasi bilik bambu hingga terkesan dalam natural. Maka cukuplah dengan rerumputan liar yang simfoninya tulus menyambut dansa angin dalam menyerunya, hijau dalam tenang dan pasir. Kalaulah tak sanggup jadi apapun, tak perlu berandai-andai menjadi yang lain. Maka lekas merunduk. Cukuplah sekedar menjadi diri terbaik yang dimiliki oleh sebaik-baiknya diri sendiri. Puisi ini saya buat untuk mengingat diri saya sendiri bahwa ketika keterbatasan yang saya miliki, saya harus mampu membatasi diri dalam konten, bukan merendahkan, tetapi mencoba menyesuaikan sesuatu yang idealis menjadi realistis. Setiap orang pasti punya keinginan, tapi kadang idealis tidak realistis. Saya mencoba menjadikan sesuatu yang idealis itu menjadi realistis. Dan hari ini saya memposisikan kerealistisan hidup saya sesuai dengan apa yang harus saya lakukan semampu saya, maka itulah jalan kehidupan yang sesungguhnya saya alami.